Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada anda semua pendengar setia di luar sana. Hari ini 28 Ogos 2020 masih bersamaan dengan 9 Muharram 1442 Hijrah. Hari ini saya bersama dengan anda lagi untuk membacakan bahagian 2 masa manusia antara semalam, hari ini dan esok di dalam siri buku Masa Dalam Kehidupan Siri Pemikiran Dr. Yusuf Al-Khardawi. Saya akan bacakan pada bab 14, golongan yang mementingkan masa hadapan sahaja. Berlawanan dengan golongan yang melihat masa lampau, terdapat juga golongan lain yang berlebihan dalam memikirkan masa hadapan mereka. Ini memalingkan mereka daripada masa lampau, sejarah mereka, sejarah umat mereka dan sejarah manusia secara keseluruhannya. Mereka sama sekali menolak warisan kebudayaan, agama dan tamadun tanpa meneliti dan membezakan antara yang hak dan batil, halal dan haram, perkara yang bermanfaat dan memudaratkan. Mereka menyatakan, lepaskan kami daripada nenek moyang yang sudah meninggal dunia dan biarkan kami mencari pemuda-pemuda yang akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. Biarkan kami mencari kanak-kanak yang akan menjadi pemuda-pemuda masa hadapan, bahkan janin-janin yang bakal menjadi kanak-kanak. Mereka menyatakan, penglihatan kami tidak dijadikan pada belakang leher kami bagi melihat ke arah belakang, tetapi letakkan pada bahagian muka supaya kami melihat masa hadapan. Oleh itu, kenapa kamu membebankan kami untuk sentiasa melihat ke arah belakang yang menjadi penghalang pergerakan yang cepat bagi mencapai arah tujuan yang diinginkan? Mereka menuturkan ungkapan itu dan ungkapan yang seumpama dengannya. Perkara ini benar jikalau diucapkan kepada golongan yang ingin melihat manusia hidup dalam nostalgia masa lampau, tidak meninggalkan dan keluar darinya, tidak memandang ke arah perkara harian dan kewajipan keesokan hari. Tetapi ungkapan itu salah jikalau apa yang dimaksudkan oleh mereka. Benar kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang mengingatkan manusia supaya mengambil faedah daripada masa lampau. Maksud surah, surah Al-Hajj ayat 46. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi supaya mereka menjadi orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu adalah mata hati yang ada dalam dada. Bab 15. Pandangan negatif terhadap masa hadapan. Pandangan putus asa dan pesimis. Dalam kalangan manusia, terdapat orang yang memandang dan memikirkan tentang masa hadapan, tetapi mereka memikirkan masa hadapan dengan pandangan pesimis dan meletakkan pandangannya pada sisi yang gelap. Melalui neraca itu, mereka menilai kehidupan, masa dan tempat. Mereka adalah orang yang berputus asa dan hilang keyakinan terhadap masa hadapan dan cita-cita untuk berjaya. Bahkan mereka sudah menetapkan dalam hati segala urusan tidak akan berubah daripada keburukan, kecuali urusan itu hanya menjadi bertambah buruk. Dan daripada bertambah buruk kepada sangat buruk, kehidupan itu seperti malam, fajar tidak mencecah malam dan matahari tidak menghilangkan kegelapan malam itu. Pandangan sedemikian adalah pandangan yang rosak, merosakkan diri mereka, kehidupan dan masyarakat sekeliling. Kehidupan seorang Muslim tanpa cita-cita lebih sempit daripada lubang cincin, bahkan lebih sempit daripada lubang jarum. Seorang penyair silam mengungkapkan, alangkah sempitnya kehidupan ini sekiranya kerana cita-cita yang besar. Kehidupan masyarakat tanpa cita-cita adalah kehidupan yang beku dan tidak bernyawa, tidak ada pergerakan. Sekiranya bukan kerana cita-cita, seorang tukang bina tidak mungkin membina bangunan. Seorang petani tidak bercucuk tanam, dan ilmu pengetahuan
tidak di hadapan. Agama, sejarah dan realiti mengajar kita tidak ada erti sebuah kehidupan yang bercampur dengan putus asa, dan begitu juga sebaliknya. Setiap kesusahan pasti diikuti dengan kesenangan, dan setiap malam pasti disusuli oleh fajar. Kekalnya sesuatu perkara untuk selama-lamanya adalah perkara mustahil. Allah Subhanahu Taala menjelaskan dalam surah Yusuf ayat 87. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir. Jelasnya lagi dalam surah Al-Hijr ayat 56, Nabi Ibrahim berkata, dan tidak ada sesiapa yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya melainkan orang yang sesat. Seorang penyair bermadah, berapa banyak kesusahan yang menyempitkan seorang pemuda, sedangkan jalan keluarnya di sisi Allah ketika sempit menjadi bersengatan lingkungannya. Lalu ia dilepaskan, sedangkan engkau menyangka ia tidak akan dilepaskan. Seorang penyair lain mengungkapkan, hadapilah kesempitan, ia akan hilang, kerana malam memberitahu tentang kedatangan siang. Antara bentuk putus asa dan pesimis adalah sikap kebanyakan manusia yang percaya sekarang ini kita berada pada akhir zaman dan tanda-tanda kiamat sudah kelihatan. Selain itu, mereka percaya sudah tiada lagi kebaikan sedangkan keburukan berada di depan. Kecenderungan beragama sudah hilang daripada sehari, hari demi hari. Kekufuran meliputi bumi sehingga kiamat tidak akan berlaku kecuali ke atas orang kafir. Justeru, sudah tidak ada cita-cita bagi mengatasi dan tidak ada harapan bagi membaiki perkara itu. Mereka menggunakan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Hakikatnya, perkara ini bukan seperti mana yang mereka fahami, iaitu melihat masa hadapan dengan pandangan dan fahaman cetek, mengikut apa yang dilakukan oleh teks agama, terjadinya hari kiamat dan tanda-tandanya yang jauh tidak bermaksud hari kiamat itu sudah hampir. Isu dekat ataupun jauh adalah suatu isu relatif. Siapakah dapat mengetahui kemungkinan antara kita dan hari kiamat itu mempunyai tempoh beribu-ribu tahun? Tiada siapa mengetahui bila hari kiamat berlaku kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ia lebih dekat daripada apa yang kita gambarkan. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 63, boleh jadi hari kebangkitan itu tidak lama lagi. Dalam surah Al-Syura ayat 17, kemungkinan hari kiamat itu sudah hampir. Dalam surah Al-A'raf ayat 187 memaksud, kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan secara mengejut. Pertusan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah tanda kiamat. Baginda menjelaskan, agama melarang umat Islam berhenti bekerja. Aku diutuskan sedangkan kiamat seperti dua benda ini. Lalu baginda menunjukkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Agama melarang umat Islam berhenti bekerja daripada menghidupkan syariat Islam, umat dan negara Islam. Hanya kerana menanti dan menyangka kita sudah berada pada akhir zaman. Seseorang Muslim diperintahkan untuk bekerja dan berjihad selagi mana kelopak matanya masih berkedip. Umat Islam diperintahkan dengan perkara itu sehingga pintu taubat yang terjadi pada hari-hari akhir usia dunia ditutup. Maksudnya, ketika sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam kehidupan ini bergoncang, lalu matahari terbit daripada sebelah barat. Maksud surah Al-A'nam ayat 158, pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu itu tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu ataupun yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Rasulullah SAW memerintahkan supaya kita bersikap konsisten dalam melakukan urusan keduniaan, iaitu pada pandangan agama urusan keduniaan itu lebih rendah sehingga ke saat terakhir.
Sesebuah hadis menyebut tentang perkara ini. Jikalau terjadinya kiamat, sedangkan pada tangan salah seorang daripada kamu terdapat benih pokok, jikalau dia mampu untuk tidak berdiri sehingga dia menanam benih itu, maka hendaklah dia menanam benih pokok itu. Seorang Muslim diperintahkan untuk tidak meninggalkan tanaman sehingga selesai kerjanya, meskipun dia mendengar tiupan sangkakala. Walaupun tiada siapa yang mengambil manfaat daripada tanamannya, justeru bagaimana pula antara kita dengan kiamat, iaitu suatu masa yang tidak diketahui. Tiada siapa yang mengetahui waktunya kecuali pencipta alam yang maha suci. Amalan itu suatu tuntutan meskipun ia tidak menampakkan hasil daripada tuannya dengan segera. Jikalau dia dapat mencapai amalan itu, dia sudah memperoleh dua kebaikan. Sebaliknya, sudah cukup dia dikira sebagai seorang yang berjuang, berusaha dan menunaikan kewajipan. Dia mempunyai jawapan dan hujah di hadapan Allah SWT terhadap orang yang menyalahkan dirinya. Lalu tiada alasan untuk mereka di sisi Allah SWT. Saya sertakan beberapa hadis berkaitan perkara, iaitu Imam Ar-Tirmizi merekodkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW mengingatkan tentang fitnah seperti kepingan malam yang gelap akan terjadi selepas kewafatan baginda. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya tentang apakah jalan keluar daripada fitnah itu. Rasulullah SAW menjawab, Kitab Allah. Dalamnya terdapat beberapa mengenai umat sebelum kamu, selepas kamu dan menjadi pemutus antara kamu. Berlumbalah kamu melakukan amalan-amalan baik, kerana akan terjadi fitnah seperti kepingan-kepingan malam yang gelap. Seseorang lelaki pada pagi hari menjadi orang beriman pada waktu petang menjadi kafir, dan pada waktu petang menjadi orang beriman dan pada waktu pagi menjadi kafir semula. Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah merekodkan hadis Salabah Al-Khathana, di belakang kamu terdapat hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Sabar pada ketika itu seperti memegang bara api. Orang yang bekerja pada ketika itu pahalanya seperti 50 lelaki yang bekerja sepertinya. Abi Salabah Al-Hasna bertanya, Wahai Rasulullah, pahala 50 orang daripada mereka. Baginda menjawab, pahala 50 orang daripada kalangan kamu. Kamu mendapat pembantu bagi membuat barangan baik, sedangkan mereka tidak mendapat pembantu-pembantu bagi melakukan kebaikan. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim merekodkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman, orang ramai selalu bertanya kepada Rasulullah tentang perkara baik, manakala aku pula bertanyakan kepada baginda tentang perkara jahat, kerana bimbang ia akan menimpa aku, katanya. Wahai Rasulullah, ketika kami dalam kesesatan, kami adalah orang yang jahat. Lalu Allah mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini. Justeru, apakah terdapat kejahatan selepas kebaikan ini? Baginda menjawab, ya, aku berkata, apakah terdapat kebaikan selepas kejahatan itu? Baginda menjawab, ya, padanya ada keruh. Aku berkata, apa keruh itu? Baginda berkata, kaum yang mengikut amalan bukan daripada amalan aku dan mengikut petunjuk bukan petunjuk aku. Kamu mengenali mereka dan kamu mengingkari mereka. Aku berkata, apakah terdapat kebaikan selepas kejahatan itu? Baginda menjawab, ya, terdapat penyeru-penyeru kepada neraka. Sesiapa yang menyahut, mereka akan melontarkan kamu ke dalamnya. Aku berkata, wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang mereka. Baginda menjelaskan mereka adalah kaum yang sama kulitnya dengan kita dan bertutur dengan bahasa kita. Menerusi hadis-hadis itu, kita mengetahui peringatan tentang kejahatan, galakkan melalui kebaikan, menetapkan kita pada kebenaran, menggalakkan kita berpegang kepada kita Allah Subhanahu Wataala, bersabar dalam mentaati segala larangan dan suruhan Allah Subhanahu Wataala, berpegang dengan talinya dan menentang penyuruh-penyuruh keburukan yang berada di pintu jahanam. Sesiapa yang menyahut penyuruh-penyuruh itu, mereka akan melontarkan kamu ke dalam neraka.
apa yang kita perdengarkan tadi, sama-sama kita dapat amalkan dan sampaikan pada sahabat kita, saudara mara kita, saudara seislam kita, kita serta semua umat manusia. Mohon doakan rezeki, kewangan serta keampunan kepada insan hidayah ini. Sikit coretan pada hari Jumaat penghulu sekarang hari ini, semoga ianya adalah kesan masa dalam kehidupan yang boleh mungkin memberi semangat untuk anda hari ini. Saya Fadi Halim ingin mengundur diri dahulu. Mohon maaf andai ada khilaf dalam bacaan tadi. Mohon maafkan insan hina dina ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fadi Halim meninggalkan bacaan live audio ini. Sampai jumpa lagi. Bye bye.